Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina mursalin wa khatamun nabiyyin. Kita lanjutkan ad-darsur rabi dari buku hadis dari silsilah Ta'lim Lughatul Arabiyyah dengan bab mu'awanatul muhtaji fis safar, menolong orang-orang yang membutuhkan di dalam perjalanan. Al-kalimatul jadidah, mu'awanah, pertolongan. Al-muhtaj, orang yang membutuhkan. Rohilati, rohilah adalah kendaraan. Sorofa basorohu, memalingkan matanya. Yasrufuhu, an-nazar, memalingkan pandangan, mengarahkan pandangan. Zohru, maknanya al-ibul lati yuhmalu alaiha wayurkabu. Zahru maknanya adalah unta yang mengangkut di atasnya dan dikendarai juga. Itu adalah zahru. Zadun, zadun mana ta'am, itu perbekalan. Asnaf itu orang-orang yang asnaf. Asnaf itu maknanya anwa, bermacam-macam. Kemudian fadl, fadl maknanya kelebihan, maknanya ziyadah, kelebihan. Al-ba'ir, unta. Al-amwal, jama' dari mal, harta. At-ta'awun adalah saling tolong-menolong. Arkaba, yurkibu, maknanya mengendarai. Al-ahmalu, mana ahmal, apa? Kita akan masuk nanti dalam penggunaannya biar lebih jelas. Al-hajatu, kebutuhan. As-sohabatu, sohabah mananya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.